Usaha dan breeding burung anggungan puter pelung banyak digemari. Satu di antara penghobi adalah Bapak Sudarlin. Dirinya mengaku kegiatannya semakin eksis meski ada kendala di masa pandemi yang jarang ada lembah. Ia berharap masa pandemi bisa cepat usai sehingga usaha bisa lebih lancar. Yuk kita simak pemirsa yang satu ini. Burung puter pelung untuk lomba juga vakum. Menunggu kapan PSBB itu selesai. Jadi peserta itu sangat kangen. Karena itu nanti desainnya itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitasnya kalau bagus, itu tetap laris istilahnya. Selama ini dengan adanya pandemi PSBB yang kedua itu selalu diperpanjang terus. Jadi ternak ya banyak yang nandu. Jadi pengaruh besar dalam penjualan peternak-peternak khususnya di wilayah Yogyakarta, umumnya ya seluruh Indonesia. Untuk itu mohon dari pemerintah ini dalam pandemi yang kedua ini mudah-mudahan bisa ditangani dengan secepatnya. Banyak yang nandu. Jadi pengaruh besar dalam penjualan peternak-peternak khususnya di wilayah Yogyakarta, umumnya ya seluruh Indonesia. Senang sudah bisa breeding, didampingi cucu-cucu, tua-tua ini pensiunan, jadi rasanya bahagia sekali karena cucu-cucu kadang-kadang ya ikut itu memberi makan, minum, dan BPP, jemur, kemudian ingin tahu bagaimana kakek jangkung untuk breeding terbelung ya saja dari kecil ya. Saya jadi polisi tahun 1977, pensiun 2016. Ini tuh jajan putu-putu saya ini kalau mau minta sangu tetap saya kasih. Jadi sekarang bilangnya cucu saya jangkung sekarang lumo gitu. Itu walaupun bagaimana dasarnya itu hobi dulu. Jadi walaupun banyak peternak itu tidak masalah. Karena peternak itu nanti desainnya itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitasnya kalau bagus itu tetap laris istilahnya, harganya juga mahal. Kalau kuantitas itu banyak, tapi kalau nggak berkualitas nggak baik.
Dan inilah para pemirsa media majalah Burung Pas, beberapa burung yang dicantelkan dalam teras rumah Pak Sudarlin di Gunung Kelir, Baret Bantul, Yogyakarta. Nah, bagi Anda para pemirsa yang pengen berhubungan, silakan hadir di tempat saya, Bapak Sudarlin. 85 10 29 333 29.